Bila Tobe, Sobat Dios, kali ini bersama Papa. Papa kali ini mau duduk-duduk nyantai. Kali ini kita mau pelajaran pengetahuan umum. Pengetahuan umum dari Indonesia. Jadi Indonesia itu punya banyak kebudayaan. Kebudayaannya itu ada wayang kulit. Nah, kita kali ini mau belajar mengenai pelajaran campur sarinya. Kali ini aku mau ngasih tebakan ke Kak Ano nih, siapakah maestro campur sari Indonesia? Didi Kempot. Bener gak ya? Terus kedua, Papa mau bertanya, siapakah nama istri Didi Kempot yang pertama? Kak Ano tahu gak? Hadia Saputri. Luar biasa. Kak Ano memang hebat. Sekarang Kak Ano harus mengetahui siapakah nama istri Didi Kempot yang kedua? Dian Erkawati. Terus yang keempat, siapakah nama istri ketiga Didi Kempot? Jan Velia. Kamu hebat teman-teman. Sekarang kita nomor 5. Sebutkan anak Didi Kempot dengan Haja Saputri. Siola. Udah 100% memang jago soal campur sari lah, dengan kebudayaannya yang luar biasa. Sekarang kita nomor 6. Siapakah anak sulung Didi Kempot? Setaso. Singkatan dari apa itu stasiun? Stasiun Solo. Kalau Kak Ano lahir di mana? Solo bukan? Di mana? Semarang. Semarang. What minute sih? Three, two, one, two, two. Very long guys. Sekarang kita pertanyaan ke berapa teman-teman? 7. Nomor 7 nih. Siapakah nama anak Didi Kempot yang paling kecil? Saika. Kamu sekarang menjadi Raja Dangdut. Bukan Raja Dangdut ya. Terus kita nomor 8. Ada kan Didi Kempot sama Ibu Dian Ekawati itu kan ada punya 3 anak toh. Lah, tolong kamu sebutkan 3 anak itu siapa, kamu tahu enggak? Stasu, Stansa, Tapi ikut sekali. Tapi nanti mau cekali. Sekarang Papa mau nanya, dimakamkan di manakah Pak Didi Kempot? Ngawi. Itu bukan di Ngawi. Pertanyaan ke-10, dimanakah, apakah lagu yang diciptakan Pak Didi Kempot yang terakhir? Ojo mudik. Ya.
Sarang Kano menyanyikan sebuah lagu dan dikembangkan harus bisa. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa nyanyi. Enggak bisa. Terus Kano bisanya nyanyi apa? Enggak bisa. Enggak bisa. Nyanyi. Itu nyanyi itu loh, Kak, yang apa? Kemarin kamu nyanyi itu loh, apa namanya? Ya kamu terakhir kamu itu loh, andaikan aku punya emoh. Kamu udah ngantuk? Oke teman-teman, udah menjawab semua. Kamu udah menjawab semuanya dan nilainya adalah 100. Oke, untuk battle lomba tebak-tebakan yang pertama, pengetahuan umum itu sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke babak yang kedua. Kali ini babak keduanya ini adalah tebak-tebakan. Kali ini tebak-tebakan dari Papa sama Kano adalah, coba Kano bisa enggak ini, buah apa yang bisa kentut? Buaya. Buaya bisa kentut? Buah mambu. Buah buaya. Ini bisa kentut, buah? Buah bambu. Buah. Menyerah. Buah. Pak. Rangkaian pertanyaan berikutnya adalah, bulu apa yang bisa kentut? Bulu apa yang bisa kentut? Coba pikir. Bulu orang. Menyerah? Iya, benar-benar. Bulu rah. Contohnya sama ini ya. Salahnya. Sekarang kita tebak-tebakan lagi. Buah apa yang belakangnya W? Buah apa? W. Pisang W. Jeruk W. Mangga W. Monyet W. Kalau buah depannya Y apa? Tidak tahu. Apa? Pisang. Y. Apa ya? Lupa. Nyerah. Ya apel. Ya mangga. Ya jeruk. Ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Tebak-tebakannya adalah, mobil apa? Kamu tahu mobil kan? Mobil yang enggak pakai bensin ada enggak? Mobil yang kereta andong, mobil yang dokar, mobil yang beca lah, kan gak pakai bensin itu. Mobil yang macam kera apa yang besar? Siapa tuh yang nyalain?